Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura Pati pada hari Jumat sore, 13 Desember 2024, sekitar pukul 17.09 WIB. Peristiwa nahas ini mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang terlibat dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat sebuah mobil Toyota Calya dengan nomor polisi H1316GP yang melaju dari arah timur menuju barat tiba-tiba oleng ke kanan. Akibatnya, mobil tersebut menabrak bagian samping kanan sebuah truk tronton Fuso dengan nomor polisi L8930UY yang melaju dari arah berlawanan. Tidak berhenti sampai di situ, sebuah sepeda motor Honda Tiger dengan nomor polisi K2649YH yang berada di belakang mobil Calya ikut terbawa dalam peristiwa tersebut. Motor Honda Tiger kemudian menabrak bagian belakang mobil Calya. Sementara itu, sebuah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K6978PG yang melaju searah dengan truk tronton juga turut terdampak kecelakaan. Motor Vario menabrak bagian belakang truk tronton. Akibat kecelakaan ini, ketiga kendaraan mengalami kerusakan. Kalau di sementara yang kami dapatkan sesuai dengan keterangan para saksi yang ada di sekitar TKP, jadi kronologi singkat dari kendaraan berwarna merah, dia bergerak ke kanan, kemudian menghantam bagian belakang dari truk tronton besar. Kemudian di belakang tronton ada kendaraan roda 2, di belakang dari kendaraan Agya tersebut juga ada roda 2. Jadi melibatkan 2 kendaraan roda 4 dan juga 2 kendaraan roda 2 demikian. Ada korban jiwa deh. Korban sementara ada 2 luka-luka sudah kami evakuasi menuju ke rumah sakit. Belum diketahui secara pasti apakah ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pihak kepolisian setempat telah tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengatur arus lalu lintas. Dari Pati, Oksanurajai, Simpang 5 TV melaporkan.